Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, shalom. Apa kabar semuanya? Kita bersama lagi dalam saat teduh berkat pagi. Mari boleh bersama kita siapkan hati kita untuk kembali bersyukur kepada Tuhan. Terlalu baik dan terlalu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam segala musim, dalam keadaan apapun, Dia selalu baik, Dia selalu luar biasa. Kekuatan kita hanya ada dalam hadirat Tuhan. Biarkan kuasanya mengalir pada saat ini. Biar satukan hati Bapak Ibu yang ada dimanapun Anda berada, baik ada di Jabodetabek maupun di kota-kota yang lain. Dari Malaysia, Sis Debbie juga ada dari kota-kota yang lain di Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri yang sudah bersama. Anda boleh menuliskan di live chat mungkin Bapak Ibu dari kota mana atau asal mana, untuk kita boleh-boleh sepakat bersama untuk menyembah Tuhan. Kita percaya biar Yesus sendiri yang berada di bersama dengan kita dan mencurahkan kuasa dimanapun kita berada. Setuju boleh katakan amin. Kita percaya kuasanya dahsyat pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
semua kebaikanmu, Bapa. Lebih luas, lebih lebar dari samudra, begitu dalam kasihmu, Yesus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Bagiku
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu mungkin kadang tidak bisa diukur oleh apapun. Kebaikan Tuhan itu kadang kelihatannya kecil, tetapi kita bisa rasakan. Sebab itu firman Allah berkata, kecaplah, kita rasakan, baru kita bisa melihat semua kebaikan Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan yang semoga boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Kita ada di musim yang baru, tahun yang baru, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau saudara senang dengan tema, saya katakan bahwa new way, jadi jalan yang baru, jalan daripada Tuhan, satu-satunya yang berkata bahwa aku adalah jalan. Sebab itu dikatakan jalan yang baru yang Tuhan siapkan dalam hidup kita di musim yang baru, saudara. Firman Allah berkata, terambil dari Yesaya 43, firman Allah berkata seperti ini, saudara, bahwa Dia memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Kita mencatat bahwa Tuhan itu selalu merancangkan hal yang sangat kreatif, hal yang sangat luar biasa, melebihi yang kita sudah pikirkan, melebihi yang kita sudah rindukan, saudara. Dia selalu menyatakan hal-hal yang baru setiap hari. Kita mencatat bahwa rahmat-Nya itu baru setiap
pagi. Jadi saudara, kalau Anda hari ini bangun dan masih diberikan kesempatan, diberikan nafas, artinya rahmat dan kebaikan Tuhan itu baru, tidak seperti hari kemarin. Karena kalau sesuatu yang baru itu artinya sesuatu yang fresh dari surga, dari Tuhan, saudara. Dan biarkan Dia mau menyatakan kebaikannya sepanjang hari ini dengan berkat yang baru. Firman Allah berkata dalam Yesaya 43 ayat 18, berkata seperti ini ayatnya yang ke-18, saudara. Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 berkata seperti ini firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Anda boleh tulis di live chat, sesuatu yang baru, saudara. Jadi Dia katakan bahwa ingat, jangan kita lagi mengingat sesuatu yang lalu, sesuatu yang sudah kemarin, sesuatu yang sudah basi. Karena apa? Bukan hanya karena ini tahun yang baru, tetapi biarkan Dia berkata bahwa Dia memberikan rahmat-Nya, kebaikan-Nya itu baru setiap pagi. Jadi rahmat-Nya itu baru setiap hari, saudara. Jadi kadang kita masih mengingat semua hal yang sudah lewat. Kalau hal yang baik kita boleh ingat, kebaikan Tuhan kita boleh ingat, hal-hal yang menjadi pengalaman hidup yang bernilai, yang berarti kita boleh ingat, untuk menjadi guru, untuk menjadi penuntun, untuk menjadi hal-hal yang akan membawa kita lebih berhati-hati. Tetapi semua kegagalan, semua hal yang lalu yang tidak bermakna, tidak berfaedah, itu biar kita tinggalkan sejak kita sudah memasuki tahun yang baru, saudara. Dan mungkin itu masih bersama dengan kita, karena ada berapa di antara kita, mungkin Anda memasuki tahun yang baru, kita memasuki tahun yang baru, tapi masalah yang sama dari 2021 itu masih ada di 2022, saudara. Tapi ingat, kebaikan-Nya itu baru untuk 2020. Masalah boleh sama, tapi kuasa dan anugerah-Nya tetap baru, dan Dia menyatakan sesuatu yang luar biasa. Sebab itu firman Allah berkata bahwa lupakan hal-hal yang sudah lalu, jangan ingat-ingat lagi, saudara. Dan saya percaya bahwa untuk membuat kita boleh tidak mengingat lagi, artinya kita harus, yang paling pertama, kita harus tinggalkan, saudara. Kalau kita tidak tinggalkan, itu akan tetap bersama-sama dengan kita. Kalau kita tidak tinggalkan, baik cara berpikir kita, cara kita meresponi, cara kita mengasihi Tuhan, cara kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan everyday, cara kita mengerjakan semua rencana dan kehendak Allah yang Tuhan taruh dalam hidup kita, cara kita melakukan segala sesuatu, memikirkan segala sesuatu, merencanakan segala sesuatu, cara kita mengusahakan hidup kita, cara kita menjaga anugerah Allah yang Tuhan berikan, menghargai yang Tuhan berikan dalam hidup kita, cara kita motivasi, agenda, dan semangat kita untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan. Kalau kita hanya tinggal dengan pola-pola yang lama, yang sudah lewat, artinya kita sedang ada di musim yang baru dengan cara yang basi. Tapi kalau kita mulai meninggalkan, itu adalah satu kata perintah, satu kata yang ada action-Nya, saudara. Jadi kadang-kadang kita sudah ada di tahun yang baru, tapi kaki kanan kita masih ada di tahun yang lama, saudara. Padahal di sana ada mungkin kekurangan, di sana ada kegagalan, di sana ada pola pikir yang salah, di sana ada banyak pengalaman-pengalaman hidup yang menyakitkan, di sana ada masih banyak hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan, kita masih bawa. Sebab itu Tuhan tidak bisa menyatakan hal yang baru kalau kita masih memikirkan, kalau kita masih mengambil pola, kalau kita masih cara pandang, cara kita melihat Tuhan, cara kita menggenapi rencana Tuhan yang baru ini dengan cara yang lama, cara kita melihat Tuhan bekerja masih dengan pola yang lama. Karena saya percaya manusia yang mengasihi Tuhan itu ada perubahan, ada progresnya, saudara. Jadi kalau kita sudah di tahun yang baru dengan memasuki tahun yang luar biasa mengagumkan, so kita sudah celebration bersama-sama, tetapi masih dengan cara-cara yang lama, masih dengan cara-cara iblis memainkan kita di area-area tertentu yang tidak ada faedah, yang mencuri damai sejahtera, yang menguras tenaga kita, yang mengalihkan pandangan kita, distract. Harusnya kita mengalihkan fokus kita kepada hal yang penting, tapi teralihkan dengan hal yang sepele, ece-ece, yang gak penting, saudara. Dan mungkin kita pernah ada di sana, di tengah bergumul dengan semuanya itu. Semua Anda dan saya sama, tapi firman Allah berkata, lupakan hal yang lama, bangun sesuatu yang baru. Biar firman Allah yang masuk dalam pikiran hati kita, kita mulai aplikasikan, dan kita mulai berpikir bahwa apa rahmat Tuhan yang baru untuk aku hari ini, apa rencana Tuhan, apa kehendak Allah, apa cara Allah yang baru.
new way, jalan yang baru yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak ada terjadi ketertinggalan, saudara ya. Sementara orang sudah berjuang, orang sudah berlari, orang sudah berjalan, tapi kita masih stay di situ saja, hanya tinggal di situ, tetapi kita tetap percaya Tuhan, betul, tapi kita tidak mau bergerak bersama dengan cara Allah bergerak, dengan kegerakan Allah. Anda boleh tulis di live chat, salam kegerakan, saudara. Jadi ketika Allah bergerak, saudara, kemudian kita hanya tinggal di situ, saudara, kita tidak akan pernah melihat cara-cara yang baru, jalan-jalan yang baru. Sehingga Tuhan mau nyatakan, saudara, kita akan tinggal di jalan yang basi, kita akan tinggal di rencana yang basi, kita akan tinggal di cara berpikir, pola pikir yang basi, tapi kita tidak berjalan masuk, bergerak bersama dengan kegerakan Allah, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini, jadi kita harus meninggalkan, harus ada kata kerja, tindakan untuk kita, tinggalkan semua yang lama, kita buang semuanya, dan kita mulai memasuki sesuatu yang baru bersama dengan jalan-jalannya yang luar biasa, saudara. Jadi firman Allah berkata seperti ini, bahwa kita harus meninggalkan jalan yang lama, karena Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru artinya bahwa tidak selalu itu kita sudah mengerti. Sebab itu ada orang yang bertanya ketika saya share, dan ini mereka tanya, bagaimana ya, dia gak tahu rencana Tuhan apa yang ada di depan, dia masih bertanya. Semua orang pun seperti itu. Anda mau bangun usaha, Anda mau bangun hubungan, Anda mau membangun pelayanan, Anda mau ingin Tuhan bagian apa, Anda mau melakukan sesuatu sekecil apapun itu, kita harus minta pimpinan Tuhan. Dan banyak kali memang kita tidak tahu, masih rahasia. Sebab itu kita perlu Tuhan. Sebab itu firman Allah berkata bahwa jangan perhatikan hal yang dulu, karena Tuhan akan menyatakan hal-hal yang baru. Yang dikatakan ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Jadi memang kadang-kadang kita gak ngerti, saudara. Jadi kalau ada orang yang bertanya, bagaimana supaya saya bisa mengerti rencana Allah, bagaimana saya supaya saya bisa mengerti ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan atau bukan, bagaimana supaya saya bisa tahu apa sih panggilan saya, apa sih rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya, saudara, kita perlu mendengarnya secara pribadi dari Bapa, karena Dia masih berbicara. Dia masih berbicara, tetapi pertanyaannya, apakah kita membuka telinga kita? Apakah kita memberi hati kita untuk terbuka untuk Tuhan? Atau kita mengisi hati pikiran kita dengan hal-hal yang lama, semua itu, sehingga itu membuat kita budek, gak bisa dengar, karena masih penuh dengan hal-hal yang lama, saudara. Hal-hal yang gak penting, saudara ya. Jadi ketika saya pernah bertemu dengan seseorang, dan kemudian yang menjadi bebannya ketika konseling, saudara, jadi semua hal yang sudah lama. Dan saya katakan bahwa bukan juga hanya orang itu, saya pun, setiap orang, kita ada di momen untuk memilih itu, saudara ya. Nah, saya percaya keputusan Anda dan saya untuk meninggalkan semuanya dan start sesuatu yang baru, itu yang membuat Anda berjalan bersama dengan Tuhan, dan membuat kita akan perlahan-lahan bisa mengerti. Sebab itu ya saya berkata, belumkah engkau mengerti, padahal sudah tumbuh, padahal Tuhan sudah start something new, Dia sudah buat sesuatu yang baru. Biarkan kita ada di jalan yang barunya Tuhan, saudara. Dan firman Allah berkata, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya firman Allah sedang berkata bahwa sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, Dia akan lakukan buat kita. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah masuk akal bahkan, Dia sanggup lakukan. Nah, kalau kita ada di jalan yang baru itu, kita akan bisa melihat cara Allah bekerja. Setuju, boleh katakan amin. Tetapi kalau kita ada di jalan yang lama, Tuhan sudah buat mujizat, Tuhan akan buat mujizat, Tuhan akan buat buka pintu-pintu yang mengagumkan, tapi kita masih ada di jalan yang lama, masih stay di situ, tidak bisa, saudara. Jadi saya selalu memulai mempunyai pemikiran sederhana, Tuhan berjanji Dia akan buka jalan, Tuhan berjanji Dia buka pintu-pintu yang sulit, tapi kalau kita berdirinya jauh dari pintu itu, kita tidak akan pernah melihat momen di mana Tuhan membuka jalan. Sebab itu hari ini, yang pertama, tinggalkan semua yang lama, tinggalkan semua cara berpikir, cara, bahkan semua kejadian, kegagalan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang mencuri damai sejahtera, hal-hal yang membuat kita terdistract, saudara, mengambil energi kita lebih untuk hal-hal yang gak penting, saudara. Mari bersama saya juga bersama berjuang untuk kita bangun sesuatu yang baru. Apa yang Tuhan mau buat? Rencana apa? Apa yang
Tuhan mau supaya di tahun yang baru ini saya mau berjuang untuk saya diubahkan. Apa yang Tuhan kehendaki, saudara, itu yang kita kejar. Paulus berkata, aku mengarahkan pandanganku, melupakan apa yang di belakangku, dan aku mengejar, berlari-lari, seolah-olah aku tuh belum mendapat, tapi seolah-olah aku ingin mengejar panggilan surgawi. Dikatakan aku berlari-lari, jadi bukan cuma jalan biasa saja. Jadi kerohanian kita, semakin kita dekat dengan hari Tuhan, semakin kesulitan ada di tengah dunia ini, semakin kita harus berlari bersama dengan Tuhan. Let's run with God. Kita berlari bersama rencana Allah. Karena Paulus berkata seperti ini, dan aku melupakan semua yang di belakangku, saudara. Jadi lupakan, forget it, saudara. Tapi arahkan pandangan kita kepada hal yang baru, kepada sesuatu, something new yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Ada yang bertanya, kemudian apa yang sudah Tuhan buat di waktu yang lalu, pertolongan Tuhan, Tuhan mengangkat kita, dan semua perbuatan ajaib. Justru kita harus ingat, yang kita lupakan kelemahan kita, kegagalan kita, waktu-waktu yang habis percuma untuk hal yang sia-sia, semua cara iblis bekerja, semua yang melemahkan kita, mungkin kejatuhan kita, semua cara-cara pola yang lama, semua yang selalu ada jebakan ataupun ada celah-celah yang iblis pernah masuk, iblis pernah menghancurkan jalan-jalan yang Tuhan sudah buat, tapi kemudian dihancurkan dengan keputusan-keputusan yang salah dan banyak hal yang lain, saudara, dengan kepahitan, kekecewaan, dan semua hal yang lain, saudara. Tuhan mau kita lupakan, kebaikan Tuhan kita ingat, tapi lupakan hal yang lama, lupakan sesuatu yang sudah usang, yang tidak ada guna, sudah basi, saudara. Saudara kalau makan makanan yang basi pun, saudara, satu akan sakit, saudara pasti gak enak, mual, muntah, dan pasti gak mau. Sama, izinkan Tuhan membuat sesuatu yang baru. Belumkah engkau mengetahuinya? Saya juga belum, tapi kita akan sama-sama mengejar Tuhan lewat saat teduh, lewat ibadah-ibadah seperti ini, lewat mungkin healing worship, lewat revival worship, lewat ibadah online, lewat firman Allah yang kita dengar, saudara, lewat persekutuan dengan anak-anak Tuhan, lewat doa bersama, lewat waktu-waktu kita pribadi dengan Tuhan, saudara sedang ada di jalan yang baru yang Tuhan mau buat, saudara. Pastikan kita ada di dekat pintu saat Dia ingin membuka jalan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata, bahkan dia berkata bahwa tinggalkan semua yang lalu, semua yang lama, supaya kita itu boleh mengenakan sesuatu yang baru. Di dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10 dikatakan seperti ini, saudara, janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan, boleh garis bawahi, menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia yang baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kaliknya. Saya tidak bahas panjang, tapi saudara ada tanda kutip yang berkata seperti ini, saudara, bahwa kita harus menanggalkan. Menanggalkan itu ada bagian kita, bukan bagian Tuhan. Bagian Tuhan mencurahkan kuasanya, bagian kita mengambil keputusan. Setuju, boleh katakan amin. Tinggalkan kekecewaan, tinggalkan kepahitan, tinggalkan ketakutan, tinggalkan kekhawatiran, tinggalkan mungkin stres, tinggalkan mungkin paniknya kita, tinggalkan mungkin tawar hatinya kita, semua hal yang buruk, tinggalkan dosa, tinggalkan ikatan, tinggalkan jebakan-jebakan, ikatan yang membelenggu kita, saudara. Dikatakan kita harus mengenakan manusia yang baru. Itu juga sebuah proses dan berproses, dan itu juga bagian kita, bukan pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan ingin dan menaruhkan kekuatan kepada kita, bagian kita melangkah. Dan dia katakan bahkan itu tidak berhenti sampai di situ, sebab itu kenapa kita perlu setiap hari mendengarkan firman, menyembah Tuhan, kita mengenal Dia lebih lagi, karena firman Allah berkata bahwa kekuatan kuasa Allah, rencana Allah, jalan yang baru itu dimampukan untuk nyata dalam hidup kita lewat pembaharuan setiap hari. Saudara, jangan cepat puas, saudara, engkau mengalami kekuatan Tuhan, engkau hebat, engkau rohani, tapi bangkit, karena pembaharuan itu terjadi every day, every hour, setiap saat untuk mengejar Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu yang hadir bersama, yang mungkin yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami sakit, Anda boleh menulis di live chat, Anda boleh menuliskannya di kolom komen atau WhatsApp langsung kepada kami. Dan kita percaya bahwa biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang menolong, biarkan jalannya yang baru, yang nyata dalam hidup saudara, biarkan Dia menemukan Anda dan saya. Sebab kita semua adalah biji mata Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Tidak ada yang membedakan Anda, Anda dan saya. Kita semua sama, ada di jalan yang sama, di jalan yang baru, something new yang Tuhan merencanakan. Bukan hanya karena
tahun baru. Tapi firman Allah berkata rahmat kebaikannya baru setiap hari. Jadi sesuatu yang sudah lewat beberapa menit kemudian lalu itu adalah masa lalu. Masa yang baru saat ini. Kalau ada berapa di antara kita barusan lemah beberapa waktu yang barusan engkau jatuh, barusan engkau mengalami kekecewaan, mengalami jalan buntu, engkau nangis bermalam-malam dan gak tahu harus buat apa, izinkan hari ini Tuhan menolong saudara. Saya mendengar kabar ada seorang bapak yang sakit di daerah, ibu yang sakit di daerah Kupang, kalau gak salah saudara, daerah Indonesia Timur, ibu dari Ibu Wati, saudara, yang kemudian kata mamanya ada tumor di payudara, di vonis dokter harus menjalani kemoterapi dan sebagainya. Kalau ibu hadir pada saat ini, izinkan Tuhan menolong, izinkan Tuhan menjamah, izinkan kuasanya intervensi, izinkan hadiratnya memberikan kau kekuatan. Dan kami sepakat berdoa biar mujizat, kesembuhan, kemurahan Allah boleh turun pada saat ini. Ada berapa di antara saudara yang hari ini juga mengalami pergumulan-pergumulan yang semua orang juga mengalami. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan buat ibu Lydia Tuhan yang sedang sakit lambung dan sesak napas, Tuhan turut bekerja, Tuhan tolong. Dan juga untuk setiap pekerjaannya, pergumulan dalam keuangan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat ibu Els Kristianti Tuhan, bersama suami mereka ingin memiliki keturunan. Bapak ibu, kami banyak melihat Tuhan buat mujizat, bukan kami tapi Tuhan yang buat. Ada banyak keluarga demi keluarga yang pernah kami doakan saudara, dan itu bukannya satu dua, banyak yang mereka tadinya tidak bisa punya keturunan, tapi Yesus menolong, Yesus bekerja, diberikan benih ilahi, dan kemudian mereka setelah beberapa tahun mendapatkan keturunan. Kami berdoa buat ibu Elsia bersama suami, Tuhan buka setiap kandungannya, setiap kandungan ibu Elsia itu diberkati, taruhkan benih. Juga setiap bapak ibu yang hari ini juga berdoa untuk keturunan ilahi, Tuhan menjawab, Tuhan memberkati, demi nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat, kami berdoa Tuhan buat baby Tuhan dari Z saudara yang ada di daerah Jember. Anak ini lahir kemudian masih prematur saudara, dan mengalami kesulitan karena bilirubinnya itu mengalami problem. Tapi kami berdoa buat baby Z yang di Jember, kuasa Tuhan itu mengalir dengan luar biasa. Hadirat Allah menolong setiap kami. Bapak ibu saudara, hari ini mari angkat tangan kita sekali lagi, biarkan Tuhan membuat sesuatu yang baru. Setiap masalah kita itu kecil di tangan Tuhan. Dia sanggup buat mujizat, dia sanggup buka jalan, dia sanggup sembuhkan, dia sanggup menyatakan kuasa yang mustahil, yang tidak mungkin. Dia katakan bahwa lihat, aku akan membuat jalan. Dikatakan di padang gurun itu akan ada air, dikatakan ada, akan ada cara-cara Allah itu bekerja. Dia katakan belumkah engkau melihatnya, belumkah engkau mengerti. Dia katakan bahwa aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Saudara, mari angkat tangan sekali lagi, kami berdoa mujizat kuasa Allah terjadi saat ini buat setiap kami yang percaya. Sesuatu yang baru Tuhan nyatakan, engkau menyatakan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan kami menerima dengan iman, meteraikan firman Allah ini di dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat Allah buat seluruh keluarga kami, orang yang kami kasih, melepaskan berkat Allah buat Indonesia, melepaskan berkat Allah atas setiap usaha pekerjaan kami, setiap keluarga, anak cucu, suami istri, orang tua, penyertaan Allah luar biasa, kemurahan Allah luar biasa. Dan kami ucapkan shalom untuk bangsa-bangsa, dan gereja Tuhan juga itu terus dipulihkan supaya kami boleh beribadah. Setiap umat Tuhan dimanapun, agama apapun, boleh kembali beribadah untuk beraktivitas secara agama, dan seluruh perekonomian juga dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami perkasa mengasihi Tuhan, melayani Allah. Kami berdoa, kami patahkan setiap kuasa-kuasa kutuk dosa, setiap perkara-perkara najis, setiap pekerjaan iblis, setiap depresi, stres, kekecewaan, patah hati, maupun segala kekurangan, kemiskinan, segala sakit penyakit, segala perpecahan, bentuk apapun itu, dalam nama Yesus. Perceraian kami kutuk di dalam nama Yesus, segala pekerjaan musuh apapun itu kami hancurkan, dan di dalam nama Yesus biar Tuhan mengcreate sesuatu yang baru dalam setiap kami. Kami menerimanya dengan iman, kebaikan Tuhan nyata, kuasamu dalam hidup kami. Kami terima dengan iman demi nama Yesus, amin. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat semua kebersamaannya. Bapak ibu, kita percaya setiap doa yang sederhana ada kuasa yang luar biasa. Anda yang memiliki beban, dan jangan sungkan untuk menghubungi kami di nomor yang tertulis di bawah ini. Kami berdoa
Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih untuk like-nya, juga untuk subscribe-nya. Kalau Anda diberkati, jangan lupa boleh menolong kami untuk membagikan kepada orang-orang, mungkin ada teman, keluarga yang sakit atau jiwa-jiwa yang saudara rindu untuk jangkau, biar ini boleh menjadi kekuatan. Terima kasih, maju terus. Kita bertemu Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di YouTube channel Jacqueline Selose. To God be the glory. I see you. God bless.